Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana erupsi Merapi perlu disiapkan bersama dengan seluruh stakeholder. Perlindungan kelompok rentan salah satunya adalah bagaimana memenuhi hak-hak anak dalam pengungsian. Ini juga sebaiknya menjadi satu hal yang perlu disiapkan oleh berbagai masyarakat dalam mengelola penanggulangan bencana yang lebih baik. Hak anak harus menjadi prioritas dalam situasi darurat, dikarenakan dalam situasi apapun mereka tetaplah menjadi generasi calon pemimpin-pemimpin di negeri ini. Yang akan kami lakukan adalah ikut mengawal penyusunan dokumen rekontingensi ini, sehingga kami bisa memastikan bahwa pemenuhan hak anak dalam situasi darurat sudah terakomodir dalam rekon ini.